Jangan ketinggalan menyaksikan drama Ustazah Robotik yang telah pun bersiaran pada 8 November lalu di slot Kalbu TV Al-Hijrah. Ditayangkan setiap Isnin dan Selasa jam 6 petang. Skrip Ummu Hani Abu Hassan, arahan Syuhaimi Zulkifli dan diterbitkan oleh Side FX Sendirian Berhad. Dibintangi para pelakon seperti Puteri Sarah Liana, Zaki Azman, Maisara Sofia, Amirul Ashraf, Kuza, Kartina Aziz, Kai Sabri, Isma Daniel, Zarina Zainuddin, Lan Zailan, Ili Muhtada, Fazrin Rafi dan ramai lagi. Drama 13 episod ini mengisahkan Asma, 8 tahun yang sangat obses terhadap permainan robot kerana mendapat pendedahan daripada ayahnya, seorang jurutera robot. Walau bagaimanapun ayahnya terlibat dalam kemalangan yang meragut nyawa menyebabkan minatnya terhenti seketika, dek perasaan kurang senang ibunya terhadap robot. Asma memberontak dalam diam kerana baginya robot seolah menghubungkan hatinya dengan rindu kepada arwah ayah. Ibunya akur dan cuba mendorong minat Asma terhadap robot sehinggalah anak sulungnya itu berjaya menjadi jurutera robotik. Dalam liku-liku hidupnya mencapai impian, Asma jatuh hati kepada bosnya sendiri, Muaz. Peribadi Asma yang berakhlak mulia dan kecekapannya mengendalikan teknologi robot menyebabkan ibu mentuanya memanggil Asma dengan panggilan Ustazah Robotik. Kisah ini turut mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan teknologi yang tidak dapat dipisahkan serta menggilap sifat kemanusiaan robot yang kadangkala lebih manusiawi daripada manusia.